Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut? Ini adalah absen kehadiran kelas 1D. Saya malu jika datang terlambat. Absen ini bertujuan untuk mengetahui siswa yang hadir nomor 1 dan urutan sesuai kehadirannya. Di bawah ini adalah waiting box berisi daftar nama mahasiswa sejumlah 31 siswa. Contoh di sini urutannya jadi nomor 1 Akhila, kemudian ada Sanum, dan sesuai kehadirannya nanti diletakkan sesuai urutannya. Kemudian jika ada anak sakit, izin atau alfa, letakkan sesuai absennya. Demikianlah simulasi absen kehadiran kelas 1D. Keren kan? Selamat mencoba!